setan. Ade. Ya, Om. Ade namanya siap. Amannya Dina Nadianca Cucisna. Dina Nadianca Cucisna. Edian. Edina. Eyan. Edinan. Eprinan. Ferdinand. Oh, Ferdinand. Kamu kok gak sekolah? Gak sekolah, Om. Gak sekolah sama orang tua. Oh. Orang tua. Kelas berapa? Kelas berapa? Tadi gue tanya, di sekolah enggak di sekolah sama orang tua, kelas berapa? Kelas 1. Di sekolah. Di sekolah. Kayak udah bohong. Bohong ya? Engin sekolah. Kelas berapa? Om, aku mau. Aku mau. Kelas berapa? Gak usah begini, gak usah begini. Kayak punyanya ayam. Muah. Kelas berapa? 7. Hah? 7 itu berapa? Ngitung. Di tangannya mana? 10. Tadi 7. Anak. Oh naik 3, oh iya. Sekolah langsung naik. Kamu jangan suka nakal sama tante ini. Gak nakal Om, tantenya aja yang bikin aku jadi nakal. Kok gitu? Ini kamu apain? Aku pukul pakai kayu. Jangan dong, gak boleh anak kecil mukul-mukul orang tua. Kan nyoba Om, sakit gak? Cobain sendiri aja. Jangan orang lain, sendiri aja cobain. Kan gak tahu Om, mamanya juga anak kecil. Om aku malu sama anak aku. Loh, mana anaknya? Anaknya malu. Dia keluar tadi ya. Si putri itu panggil anak. Wah, pinter. Pinter. Coba nyanyi lagu. Kakak putih. Gak boleh dong. Kan suka sama kakak putih. Iya gak boleh, kamu kan perempuan. Kamu kan laki-laki. Tapi aku masih anak-anak kok. Boleh. Ya kan anak-anak. Boleh. Om, acu lagi. Kamu tanya. Ini kan udah gede, kamu masih kecil. Udah gede. Om kalian. Gak boleh. Kamu tuh anak kecil tapi kok bawa rokok? Sono banyak yang ngerokok, Om. Makanya lo pas ini bawaannya korek kemana-mana. Aku tidur, bulu kakiku di... Bakar-bakar. Aku pengen nyium baunya aja, Om. Nggak boleh. Bau bulu. Nggak enak bau bulu kebakar. Mendingan kamu puisi, nyanyi kalau nggak. Beritung. Amel. Sini. 1 + 1 berapa? 11. Pinter. Ini anak pinter banget. Bahasa Inggris ya? Ya, Om. Bahasa Inggris. Gue nggak bisa ngelawak dilihat anak, nggak bisa. Bahasa Inggrisnya ibu? Ibu mother. Pinter. Bahasa Inggrisnya bapak? Father. Pinter. Bahasa Inggrisnya kakak? Kader. Pinter. Pinter. Bahasa Inggrisnya adek? Dader. Kalau bahasa Inggrisnya keluarga? Kalender. Pinter. Bahasa pinter ya dia. Putri tawa. Itu kok di situ.
bisa bahasa Inggris? Bisa. Wih, ini anak gak pernah sekolah tapi bahasa Inggrisnya jago loh. Bahasa Inggrisnya 10 berapa? 10. Pinter. Kalau bahasa Inggrisnya 20? Tante. Pinter. Kalau bahasa Inggrisnya 30? Tante. Pinter dia. Aduh. Yongki. Yongki. Pinter, coba main. Jadi... Tanya dulu. Yongki. Ya, Tante. Yongki gak boleh nakal dong sama Tante ya. Enggak, Tante. Maksudnya Tante tidur dipukul besi kayak gini kan sakit. Gak sengaja gimana? Aku lagi megang kayu, terus Tante ada di bawah. Terus, coba nih, gitu. Masa Tante buat percobaan? Ya kan maaf, kamu udah minta maaf. Celah. Jangan, Yongki, celahannya gak pernah ganti. Iya, gak punya lagi Om. Ini sama ibu, sama emak, karena ini cuma satu, sama ini. Dibuat bertiga? Iya, ibu sama mama gak lagi gak pakai apa-apa. Aku pakai. Terus kalau lagi dipakai bapak, kamu di dalam? Enggak, di dalam gak pakai apa-apa. Mama lah gak pakai apa-apa. Kalau Yongki kan masih kecil, gak apa-apa kan keluar, gak pakai apa-apa. Iya, tapi mama bapak kan malu. Oh. Waktu itu mama lagi kondangan. Mm. Aku kasih ini, aku di rumah. Mm-mm. Nah, bapak kan harus ngojek. Bapak gak pakai apa-apa ngojek. Om, aku udah mau pulang, Om. Nih, dia pintar main ini nih. Oh iya. Yongki. Kembali, kawan. Ini. Aku mau nyanyi bareng sama Putih. Boleh. Cocokin adanya, Put. Cocokin adanya. Sini, Tri. Ayo. Sini sana, Putri sana. Ya, Putih, ya. Jadi Putih bisa sekolah karena ayah gini. Tapi betul loh, Putri harus bangga loh. Putri punya rumah kayak istana segede itu karena ayah mau kayak gini. Oh, matanya nggak balik. Yongki. Coba nyanyi. Putri nyanyi om, aku main musik. Coba. Balik kawan. Kamu nyanyi. Coba pul. Gigi. Oh gigi. Tak pikir. Ini Yongki nih, Yongki paling pinter. Dia kalau ngomong sesuatu tuh bisa pakai ginian. Oh, jago. Coba Yongki. Nyanyi. Iya nyanyi, ntar bareng-bareng nyanyi. Coba. Halo Yongki. Halo.
Yogi umur berapa? 7. Putih nanya aja boleh. Tahu nggak ini siapa? Tahu nggak ini siapa? Putri. Putri kok puput? Putri. Iya, bikin putri aja. Dua kali dua berapa? Berapa ya? Dua kali dua berapa? Empat. Nah, satu tambah tujuh? Delapan. 50 kali 2 tambah 4 bagi 9 kali 10 plus 12 tambah 4. Wow, banyak. Wow, luar biasa. Nyanyi. Teot, teblung. Bisa. Nyanyi mau mulai. Ayo coba. Baik, gimana suaranya bang? Kembali menjadi dirimu kala. Nyanyi kerada indah kita bersama. Nyanyi dong. Nyanyi kau mulai. Yogi main dong. Yogi malu-malu nih Yogi nih. Yogi malu-malu. Yogi. Ya Yogi oh, sekarang udah kelas berapa sekolahnya? 7. Tadi kan sekolah terus gitu loh. Yogi kalau makan sehari berapa kali? 7. 7 semua. Di sini enggak 7. Kalau mandi? 7. Yogi kalau misalnya bangun tidur gitu ya, terus kan langsung apa? Biasanya ngapain? Bangun tidur ku terus 7. Bangun tidur nggak terus mandi. Habis buka HP. Iya. Baru mandi. Mana gitu? Iya. Gitu ya. Masih lama nggak? Sekarang kamu minta maaf sama Tante Nunung. Pertama udah gangguin Mbak Nunung kan? Enggak ngegangguin. Sekarang gak boleh lagi ngegangguin Mbak Nunung. Enggak gangguin. Ya udah minta maaf sama Putri. Maaf ya. Sama ini? Malu om. Jangan atas-atas. Perutmu hitam banget. Bu. What? Buat berobat. Kan gak sakit, Om. Gak sakit. Ya, bareng sama ini tuh. Ini dijahit 36. Iya, maaf, Om. Om mau nyanyi minta? Boleh. Aik, unjang ulu. Ini sekali. Minta. Kayaknya kuyang saja, banyak tukang jagung makan. Banyak daun cemara, banyak daun cemara. Ini puncak, Om. Ini mau cemara, lagunya begitu. Ngajak oba Om ke puncak. Ada pohon cemara nggak? Adanya tukang jagung bakar. Iya benar. Nenek moyangku seorang pelaut. Terus? Lagu mana? Oh. Suratku bawa naik sepeda. Aku gak ikut. Aku gak diajak sama tukang posnya. Om pulang om. Pada hari Minggu. Guru kutuk kayak ke kota. Eman istiqomah. Kamu baik-baik ya. Sehat-sehat ya, jangan nakal. Udah. Om, di sana ada Kang Mie Ayam. Oh, bagus dong.
Iya, Kang Mie Ayam ada di sana. Iya, terus kenapa? Aku kalau lewat sono, ya kan juga Kang Mie Ayam teng 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 teng. Oh iya. Adik-adik, Mie Ayam dong. Oh, dagang dia memang. Iya, aku diem aja. Ya, kalau diem aja berarti kamu kan gak mau makan Mie Ayam. Mau. Ya, makan dong. Kayak gak punya duit. Oh, gak duit. Baso bulat seperti bola bekel. Bola bimbo.